dah sampai ke Kemagi Retreat Reaction. Okey, ini jalan dia. Kita masuk dalam. Besar. Tengok, tengok ikan keli. Ikan keli, ikan keli. Itu yang ini besar, itu yang patah lebih. Dia mau besar lagi. Kalau ikan di sungai macam mana? Boleh, ikan sungai lain tu. Dia ada satu, ada tu ikan sungai di sini tu. Oh, yang tagal tu kan? Yang untuk tagal, tagal tu? Dia ada sini satu tu, nak ikan sungai tu. Oh, dia lain. Ya, nampak di sini banyak tu. Yang tu, dia macam sungai tu. Yang ni bukan sungai tu. So kalau di sungai berapa berapa kali sehari dia bagi seminggu sekali makan ke? Oh, setiap hari kasih makan. Oh, tidak tu hari makan. Sungai, ini nah. Oh, si 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 si. Besar. Yang sana tu. Oh, this one, this one, kan? Dia macam yang apa ikan Sarawak yang mahal. Empurau. Empurau. Dia macam yes. Empurau dia tu. Yes, empurau. Yang kurang begitu tu. Oh, I see, I see, I see, I see. Ikan, ikan paling mahal di Sarawak tu. Expensive. Sekilo, sekilo berdekat ribu, ribuan. Mahal, mahal. Kat sini pelbagai kemudahan yang tuan milik sediakan, seperti ada gas, long gas pun ada, buat cuci pinggan mangkuk pun ada. Nah, korang dah datang, sila datang kat sini. Pinggan mangkuk pun ada, meja makan pun ada. Memang seronok lah. Ambil masak, ada air sungai mengalir. Berapa agak? Kalau semalam, kalau setakat dua orang begini, saya cas 150. Kalau ramai, 200. So, ya. Kemudahan semua kalau adalah? Kalau ada tak lebih daripada dua orang lagi, macam 4, 5, 6 orang itu boleh kasih 18 lah. 18 lah. So, dapat diskon RM20 lah. Ya. Okey, untuk satu malam 150. Kalau yang ramai? Oh, bukan. Bukan. Yang ramai 200. Kalau ramai 200, kalau dua orang macam tu 150. Tapi kalau macam ada 4-5 orang, saya boleh kasih diskaun lah, 180 satu malam. Okey, ini owner dia. Okey. Okay.